Terima kasih RRP Indonesia. Semangat! Hore! Hari ini relawan Merah Putih RRP Indonesia kembali menggelar satu kegiatan sosial, yakni sunatan gratis sejumlah kurang lebih 30 anak. Kegiatan ini diinisiasi oleh RMP Kota Palu bekerjasama dengan Lembaga Perawat Nasional Indonesia. Saya atas nama Ketua Umum RMP mengucapkan terima kasih kepada perawat yang sudah mau bekerjasama dengan RMP untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin, agenda bulanan yang dilaksanakan oleh RMP di Kota Palu, dan berharap di kabupaten-kabupaten lain juga akan ada kegiatan sunatan massal seperti ini. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membantu anggota maupun masyarakat di Kota Palu. Nah, harapan saya orang tua atau anak-anak yang sudah ikut dalam program ini tetap bisa aktif dalam memantau kegiatan-kegiatan RMP, sehingga benar-benar kehadiran RMP Indonesia bermanfaat untuk pengurus dan anggotanya. Semoga lebih sukses ke depannya. Terima kasih. Sangat berterima kasih kepada tim RMP karena sudah melaksanakan kegiatan rutin membantu masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Jadi kami dari pihak tenaga kesehatannya, yaitu tenaga perawat yang semua di bawah naungan DPD PPNI Kota Palu, sangat-sangat mensupport kegiatan begini karena kita saling membantu untuk masyarakat kita di Sulawesi Tengah.